dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, yang digugat apa, yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat, bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Prabowo Gibran menyebut permohonan Amin dalam 100 menit bisa dijawab dengan satu kalimat katanya. Karena permohonan Anda atau tim Anda katanya banyak narasi, kemudian hipotesis dan lebih banyak opini. Iya, dua hal ya. Yusril lupa kalau sidang hari ini itu baru sidang pendahuluan, ya, belum sidang pembuktian. Sidang pembuktian itu nanti hari Senin, yaitu menghadirkan saksi dan ahli. Sementara sidang tadi hanya sidang yang mengungkapkan permohonan disertai dengan pengesahan alat bukti. Anda soal kepercayaan diri timnas Prabowo Gibran yang mengatakan tadi 100 menit bisa dijawab satu kalimat. Terus bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah contoh surat permohonan paling mengambang. Tanggapan Anda atas segitu pedenya menang? Enggak, saya tanya sama dia, coba berani nggak dia bilang jawab satu kalimat itu, kan nggak mungkin. Nanti coba kita lihat besok ya kan. Apakah dia akan jawab dengan satu kalimat? Kedua, apakah dia akan menjawab dengan ringan?